Assalamualaikum semua. Hai, aku Faya Nafi. So, hari ini aku nak ajak korang tengok sama-sama dengan aku video daripada Abid Liu, Ustaz Abid Liu. So, jom kita tengok sama-sama video tu. Makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni, ha, macam mana ni? Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni? Ya Allah. Apalah dosa saya je. Bawah ini tahu lah. Ya Allah, keadaan rumah dia memang adik, assalamualaikum. Teruk eh. Mana ayah mak ada? Panggil. Yeah. Ada deh. Siapa? Jalan. Duduk dengan siapa? Mak Tok. Mak Tok mana? Sebab lah. Kakak, dah lama duduk sini? Berapa lama? So, sekarang berapa orang duduk rumah ni? Ni atuk ni jaga cucu ke? Mak ayah dia orang? Ha? Mak dia kat mana? Mak kat bilik ayah? Ayah tu kerja. Ya Allah, ha? Pakcik sedang sakit. Pakcik sakit apa pula? Rumpuk. Rumpuk? Pakcik, apa khabar? Sakit? Lumpuh? Tak lumpuh je, jadi macam tu. Jadi kita pindah rumah nak? Ya? Pindah rumah? Baru dia cari rumah lagi. Nak cari, saya cari. Takut tak salam je, ha? Kita carikan rumah nak? Rumah tak ada, bang. Ada rumah tak tahu sini? Sini dia baru-baru je lagi. Siapa ada nombor telefon? Kita carikan rumah nak? Pindah nak? Saya carikan rumah lah. Ada nombor telefon siapa? Haji pun macam mana? Boleh duduk sini lama dah. Ya Allah. Kesiannya weh. Makan-makan semua kat sini je lah. Ya Allah Tuhanku. Sian cucu-cucu ni, ha, macam mana ni? Haji pun macam ni. Macam mana tinggal macam ni? Ya Allah. Apalah dosa saya je. Bawah ini tahu ha. Allah. Ya Allah Tuhanku. Baru mari, tu yang nak cari rumah, nak cari rumah. Kalau ada nak pindah. Kita cari rumah eh. Ya Allah. Kita cari kau rumah eh. Saya cari katanya eh. Ya. Saya rasa kalau Haji duduk sini lagi saya tinggal berdosa saya je. Ni anak-anak cuma-cuma ni adik-beradik semua ni. Cik eh. Nak pindah kalau dapat rumah. Kita cari eh. Moga Allah mudahkan acik semua eh. Ya Allah. Saya cari ni eh. Tak cukup saya cari kau rumah mana-mana je. Dekat-dekat sini. Suruh call cari kau rumah. Ha. Kawasan-kawasan sini lah eh. Dekat-dekat sini boleh. Oh, rumah dia. Rumah selesa sikit kan. Sempit je. Apa je saya cari rumah, saya bayarkan. Haji duduk je. Meh kita ni. Ya Allah. Adik-adik macam-macam meh. Meh adik-adik pun tak bagi duit. Nah, I love you. Nama apa ni? Awak. Ni nama apa? Bakis. Ni nama apa? Bakis. Ni nama apa? Bakis. Tak balik nak cari rumah. Ni apa belakang ni yang masuk ke mana? Allah. Dapur. Ha? Dapur dia guys. Ya Allah. Ni apa? Bilik. Ni bilik apa? Masuk ular. Ada ular. Macam ni memang banyak ular ni. Ya Allah Haji, maafkanlah saya je eh. Tak, saya minta maaf orang ini jumpa Haji. Saya tak. Saya kesian je, bukan kesian apa, saya kesian diri saya ni. Apa nak jawab ke Allah esok kan? Ceramah hari-hari, pakcik duduk kat sini, apa nak jawab ke Allah esok? Mak, saya keluar je bincang saya rumah. Sekarang kita cari tu ke? Pindahkan tu. So, Hailak tolong angkat kan? Rumah mana-mana pun tak apa je. Tu lah pindahkan tu. Ada rumah mana-mana yang tahu kan? Jumpa rumah banyak tapi... Kat mana? Mak, kat mana? Taman-taman tu lah. Rumah mana nak tengok? Kan tengok rumah. Jom tunjuk rumah boleh? Atau ada naik motor kami ikut belakang? Boleh? Eh, Somel. Kakak, main sini. Kakak sekarang umur berapa? Pinjiran pakcik semua. Rindu kan pakcik lah? Ya, kawan-kawan lama. Ha, pindah. Di hospital lagi. Beri obat. Kenal. Cik nak? Ha, simpan tu.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Haji. Ha, bukan saja nak nolong je. Ha, maaf banyak Haji. Yang penting selesai dah kan. Pertama Haji pun, Haji pun dah banyak tolong. Saya faham je. Yang penting dia dah selesai kan. Kan betul je. Itu je kita nak kan. Tak maaf banyak apa je. Ha. Nak ambil tadi ha. Jom. Okey. Masih ada negara Haji eh. Terima kasih banyak Haji. Duduk sini, duduk sini. Duduk. Tu ustaz beli KFC. Ya tu. Yang mau ambil satu ambil ni. Ambil pegang jangan angkat. Tak elok ah. Ambil makan je tak apa. Kakak, mari makan. Nak. Ha, kongsi-kongsi makan sama-sama. Ni kentang share. Ini kentang. Ini sayur. Kakak sayur. Tidak, Kucing nak makan juga? Adik, main. Amin, main. Tanya bagi kakak-kakak awak makan ini, kongsi. Ha, kongsi-kongsi kan adik-adik? Apa? Main, tanya siapa? Jangan jerit-jerit tau, jerit nak tidur. Tidur lena-lena eh. Kalau awak jerit, setiap panggil polis dia eh. Sudah awak tak adalah. So apa yang aku nak cakap kat sini adalah usaha Ustaz Abid Liu tu adalah satu benda yang sangat-sangat kita kena contoh lah ya. Hari ni kita mengadu susah, ramai lagi orang yang kat luar sana lebih susah lagi. Bila aku tengok dalam video tu tadi, keadaan rumah dia memang daif sangat-sangat. Macam diorang boleh hidup dalam keadaan yang rumah macam tu kan. Macam mana nak makan, macam mana nak mandi, macam nak tidur lagi. Kalau kita mampu tolong, kita tolong. Tolong semampu mana kita yang boleh tolong. Kalau kita tak boleh tolong, kita diam. Kita doakan orang tu lebih dipermudahkan. Untuk full video daripada Ustaz Abid Liu tu, aku akan tinggalkan link dekat bawah description bawah. So korang boleh klik kat bawah tu. So lagi sekali aku nak cakap, kalau kita nak derma, tangan yang berjalan, hati yang ikhlas, otak berfikir, that's it. Kalau korang yang tak nak derma, dah, jangan cakap macam-macam, tutup mulut. Okay, itu saja untuk video hari ni. Don't forget to subscribe my channel. I'll see you guys in the next video. Bye, Assalamualaikum. Close till I get up. Time is barely on our side.